Salah satu tanda keimanan adalah bergembira akan datangnya bulan suci Ramadan. Ibarat menyambut tamu agung yang kita nanti-nantikan kedatangannya. Bagaimana tidak gembira seorang mukmin diberi kabar dengan terbukanya pintu-pintu surga, tertutupnya pintu-pintu neraka, dan syaitan dibelenggu di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membenahi kondisi kita semua dan memberikan kesempatan untuk menikmati indahnya ibadah bulan Ramadan tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Amin.